Baik, pemirsa, informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Padahal sejatinya sebetulnya agenda dari KPK adalah pemeriksaan terhadap mantan Mentan ini baru dilaksanakan esok hari, Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Tetapi malam hari ini baru saja kami dapatkan informasi dan juga visual bahwa KPK sudah menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ada. Informasi yang kami dapatkan sampai sejauh ini adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dijemput paksa pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Sebelumnya memang KPK sudah mengumumkan 3 nama tersangka di kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Tetapi pada saat itu belum hadir karena bersangkutan sedang berada di kampung halamannya bertemu dengan orang tuanya. Tapi hari ini langsung dilakukan penjemputan. Inilah visual terkini di gedung KPK, pemirsa. Mengenakan hem putih, jaket hitam, topi, masker, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 19.17 menit. Waktu Indonesia Barat. Kanan. Wah. Seperti yang kita lihat saat ini, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo langsung menaiki menuju ke lantai atas di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan seperti yang disampaikan pada konferensi pers beberapa waktu lalu, bahwa jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.